Ya, halo guys. Jadi di sini aku bakalan nyobain yaitu ngetes di handphone Redmi Note 11. Jadi aku tuh punya handphone ini jarang banget kepake ya, karena handphonenya tuh ya nggak enak lah dibandingin Note 11s, lebih enak Note 11s lagi ya, Infinix, yang aku nggak tahu kenapa sih. Dan di sini tuh yang versi RAM 4GB internal 128GB ya. Setahu aku Redmi Note 11 ini emang versi internalnya semuanya 128GB. Bedanya RAM-nya doang, ada yang 4GB, ada yang 6GB. Nah, di sini tuh yang versi RAM 4GB, dan kemarin tuh ada update yaitu MIUI 13.0.6 yang cuma patch keamanan doang. Terus di sini tuh versi Android-nya versi 11 masih. Dan untuk keseluruhan spesifikasi, di sini RAM-nya aku tambahin dapat 2GB ya. Jadi totalnya 6, tapi nggak bisa dibilang begitu sih. Snapdragon 680. Terus di sini tuh tampilan aku bakalan buat layar yang 90Hz. Terus juga di sini tuh untuk game turbo aku nggak pakai game turbonya. Di sini tuh aku nggak pakai game turbo ya. Nah, game turbonya aku bener-bener matiin. Dan ya, kita buka Mobile Legend. Oke, udah masuk ya, agak lama juga ya. Oke, kita close. Dan di sini tuh untuk settingan aku bakalan buat yang seperti ini, sedang ya. Seperti kalian lihat ya, ini ya. Waduh, ini tuh aku yang settingan aman banget. Nggak aku buat tinggi, nggak aku buat ultra ya. Soalnya kadang-kadang nge-lag, guys. Nah, di sini tuh untuk tes performa bisa kalian lihat 51, 81, 75 dan 74. Nah, oke, jadi settingannya seperti ini ya. Terus untuk jaringan di sini tuh kuning, cok. Kenapa kuning ya? Kita bisa lihat dulu di sini tuh untuk settingan jaringan. Dan ya, di sini tuh aku aktifin. Ini aku aktifin juga speed mode nih. Dan tiba-tiba di sini tuh ada download Magic Chess, coy. Gak apa-apalah, ini Magic Chess ya. Kita akan main rank. Nah, kita di sini coba aja main rank. Nah, di sini tuh kita main rank ya. Dan di sini tuh di jam 00:00 pas jam 12 pas nih aku main, dan baterainya 90%. Ini jaringannya kencang loh padahal. Oke, kita langsung aja gas 33 ms ya di sini ya, tapi kenapa 180, coy? Nah, di sini tuh aku pakai Sanctum Island ya. Ingat ya, ini Sanctum Island. Nah, guys, jadi di sini tuh karena masih ngepick, kita coba buat aja untuk ini EVS meternya. Aku juga masih ini ya, penasaran. Kita coba buat EVS meternya. Oke, buka developer. Kita juga bisa ngelihat nanti ini bakalan ke relock atau enggak ya. Soalnya kan kalau misal di dalam game nanti kalau ke relock temannya pada maki-maki, guys. Nah, di sini tuh kita langsung aktifin dan ya, kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Relock dong. Oke, guys. Jadi ya tadi ke relock ya. Oke, di sini kita coba. Di sini tuh untuk pergerakannya emang agak-agak patah sih. Kita lihat aja nanti waktu di in game gimana ya. Nah, semoga aja aman-aman aja nih guys, lancar, aman, damai ya, nggak ada masalah ya. Ya, tapi ya memang serem sih untuk RAM 4GB, apalagi handphone Xiaomi. Aduh, rawan banget dia ngerilok, cok. Rawan banget, serem sih kalau dikeluarin bentar aja takut ngerilok. Padahal nggak pakai game turbo. Wah, sekalian ya tuh sampai 2 EVS pertama kalinya. Welcome to Mobile Legend. Kita bantuan serangnya kita matiin dulu. Target terdekat, HP terendah. Bantuan serangannya dimatiin. Oke, siap. Itu apa tadi tuh? Upgrade secara otomatis, masa. Siapa di bawahnya? Si monyet kali ya. Itu Karina kali ya. Ah, nge-like, cowok, 48. Aku menulis lagu perang untukmu. 60 HPS-nya, tapi nge-like nih. Aduh. Argus ternyata. Kamu menantangku untuk melempar anak panah.
Seriusan nih mainnya rada-rada patah-patah sih kalau aku mainnya. Ini kayaknya sinyal kali ya, tapi nggak tahu juga sih. Sinyalnya paling 30 ms loh. Ya Tuhan, mati dong. Ya Allah, nggak mati dia, cok, sikit lagi darahnya. Ini mainnya sih patah-patah sih. Kalau dibandingin main sama Redmi Note 10 Pro ya jauh enak main di Redmi Note 10 Pro ya. Seriusan. Ya, tiba-tiba layar gelap sendiri. Bangsat. Layar gelap sendiri, coy. Bisa kalian lihat ya. Layarnya gelap sendiri, ini aku buat full lagi, coba sama aja. Berarti layarnya dilimitin juga nih. Kecerahan layar. Di sini aku mainnya pakai wifi loh padahal. Harusnya nggak panas-panas bak kali ya. Ini mainnya beneran patah-patah loh, seriusan. Tapi VS-nya masih di 59 ya. Maksudnya aku tuh kayak nyentuhnya tuh delay ya. Layarnya juga gelap. Nanti aku coba di editing, aku naikin aja kecerahan layarnya ya. Udah lumayan panas sih, cuma masih enak. Menang nih guys, menang nih, menang nih, menang nih, menang nih. Initiate retreat.
Jadi mainnya nih karena dapat temannya yang bagus aja nih ya. Jadi ya lumayan menang, lumayan enak, tapi sebenarnya nih sebenarnya mainnya rada-rada patah sih, jujur aja ya. Yang aku rasain sih mainnya rada-rada patah. Rada-rada ya mungkin karena kebiasaan main pakai Poco F3 ya, yang lumayan lebih lancar. Jadi main di sini tuh kerasa banget. Tapi kalau dibandingin main sama Infinix Hot 11S kayaknya lebih enak Hot 11S lagi dengan seri RAM 4GB juga ya. Hot 11S tapi ya beda ya, dia MediaTek G88 ya, sedangkan di sini tuh dia Snapdragon ya. Emang deh Snapdragon ini lebih cocoknya ke daily sih 680 nya. Soalnya terkenal hemat. Oke, menang guys. Tapi bisa kalian lihat ya, mainnya rada-rada patah-patah. Dan ini tuh mungkin matchnya sebentar. Jadi ya nggak berasa banget sih. Dan ini tuh untuk panasnya, seriusan ini nggak panas loh. Seriusan ya. Jadi kalau misalnya 40 derajat pun aku nggak percaya ya. Ini memang nggak panas. Ya, bahkan depannya nih mungkin lebih panas ya tuh ya. Nah tapi ya itu, layarnya redup coy, tiba-tiba layarnya redup, jadi kayak macam ketahan gitu. Jadi kayak seperti kalian ya, nih aku buat setengah nih segini ke atasnya, nggak ngaruh, tapi kalau segini ke bawah ngaruh tuh ya, nih ya. Jadi dia benar-benar di limit untuk suhunya ya, untuk layarnya pup langsung dibuat gelap sih. Dan di sini tuh di jam 1:19 baterainya 86%, nanti aku kalkulasin aja di bawah ya, jadi sekitar 19 menit lah dari yang aku hitung tadi. Oke lah guys ya, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Gimana menurut kalian? Untuk updatean kali ini sih lumayan, cuma masih rada-rada patah-patah yang aku rasain sih. Jadi EVS-nya sih kok tampilan EVS-nya 50, 40, 50 ya. Dia nggak ngedrop-ngedrop banget. Tapi kalau lagi warna merah tadi pernah ke 30 sih. Ini untuk satu match. Mungkin kalau banyak-banyak match berkali-kali mungkin bisa jadi lebih ngedrop lagi atau lebih ditahan lagi guys. Oke lah guys ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye. Dadah.